Yes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Pertama, terima kasih kepada pengacara majlis, rakan seperjuangan, Saudara Setiausaha Agung, barisan pimpinan Parti Warisan Pinampang, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya agak terkejut juga nih, disuruh berucap dulu sebelum sementara menunggu kehadiran Presiden Parti kita. Dan di sini saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan sabas dan tahniah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dihadir pada malam ini. Beri tepukan kepada tuan-tuan semua. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan sekali lagi untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Pinampang ini. Dan kita tahu sekarang ini kita berada dalam demam pilihan raya. Jadi bermakna bila kita berada dalam demam pilihan raya, kita kena persiapkan diri kita bagi memastikan insya Allah pilihan raya ke-14 satu sejarah bakar terlakar di bumi Sabah, yang mana kita akan memastikan oleh kerana di Sabah sudah ada 13 ketua menteri sebelum ini, kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-14. Kita akan pastikan ketua menteri ke-14 akan angkat sumpah di negeri Sabah selepas pilihan raya umum ini nanti. Dan kita berdoa, bila melihat kepada sentimen perubahan yang ada pada hari ini, saya cukup yakin, even malam ini kita lihat di Pinampang, bila saya melihat kepada raut wajah tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup yakin bahawa di dalam hati tuan-tuan ini sudah terbakar semangat membara ingin melihat perubahan perlu kita lakukan di negeri Sabah ini. Dan ini merupakan peluang kita. Saya tidak nampak peluang seumpama ini akan datang memberikan hidangan kepada kita. Hari ini kita lihat landscape politik sudah berubah. Di Semenanjung kita lihat bagaimana perpecahan masyarakat orang-orang Melayu di Tanah Melayu hari ini cukup ketara. Pada ketika mereka berpecah, itulah peluang untuk kita membuktikan bahawa kalau di sana berpecah, peluang untuk rakyat negeri Sabah bersatu bagi memastikan Sabah kita ambil semula daripada Parti UMNO dan Barisan Nasional. UMNO ini sudah berada di ujung tanduk. Tadi bercerita dengan Datu Marcel Liking dan beberapa veteran-veteran kita, sebentar lagi mereka akan hadir di sini. Masa bercerita di sana, mereka juga nampak, mereka tidak nampak bagaimana UMNO Barisan Nasional hari ini masih boleh bertahan dan mempertahankan kuasa yang ada pada mereka. Pada ketika hari ini UMNO Barisan Nasional berhadapan dengan pelbagai isu yang hari ini membelenggu kepimpinan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita berhimpun di sini. Kita tidak mau cerita, jangan fikir apa yang berlaku di Semenanjung. Sebab kita tahu hari ini, sampai sudah kah? Kita punya presiden? Belum lagi. Macam ramai sudah orang. Sampai sudah? Belum? Minta bagi signal lah kalau ada. Belum, ah? Okay. Kita tidak payah fikir di Semenanjung. Apa yang kita perlu fikirkan, kita di Sabah, we should think as a Sabahan. Even hari ini kalau kita lihat, tuan-tuan, di depan ini ada kepelbagaian kaum dan agama. Yang mana ini merupakan identiti kita sejak bersamaan. Jadi identiti ini kita perlu pertahankan. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bibit-bibit corak politik pecah perintah perkauman yang datangnya daripada Semenanjung ini sudah mula meresap masuk ke negeri Sabah. Baru-baru ini kamu pun nampak dan dengar ucapan Hanifah Aman
Bila mana dia berucap? Bila mana dia berucap di hadapan rakyat Kimanis dalam satu acara di hotel beliau di Lee Meridian? Tanpa beliau sedari, beliau telah berucap isu perkauman. Dia cakap Datuk Syafiee bukannya orang Sabah Tulin. Hari ini giliran orang Bajau mereka hina. Kalau orang Bajau bukannya Sabah Tulin, saya tidak nampak bagaimana Pakistan boleh jadi Sabah Tulin. Tidak cukup dengan itu. Bila mana pemimpin UMNO nampak damage yang dibuat pemimpin mereka bercerita tentang isu kaum, ada pula pemimpin UMNO yang mengipas, membodek. Tiba-tiba dia cakap Datuk Musa mama dia dusun, bapa dia Bajau Suluk. Baru saya tahu hari ini. Rupanya kalau Bajau Suluk kawin dengan dusun jadi Pakistan. Kita bukan main isu perkauman, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin nyatakan pada malam ini, saya ingin nyatakan kelahiran warisan ini merupakan lambang perpaduan semua suku kaum yang ada di negeri Sabah. Sebab itu bila mereka memainkan isu sentimen perkauman, itu menampakkan bahawa mereka sudah terbawa-bawa oleh politik perkauman yang datangnya daripada semenanjung Malaysia. Jadi ini yang kita perlu berhati-hati. Banyak isu tentang UMNO, saya belum cerita tentang isu lagi. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita imbau sejarah. Kamu ingat balik sejarah waktu Tun Mahathir turun daripada jawatan Perdana Menteri. Dia serahkan kuasa kepada Pak Lah. Omong-omong bukan ketibaan Tan Sri Simon Sipaun. Terima kasih banyak-banyak. Beri tepukan kepada veteran kita. Wah, bercerita berucap depan Tan Sri Simon Sipaun saya jadi nervous. Sebab satu tokoh besar yang lahir di negeri Sabah. Terima kasih Tan Sri kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya ulang balik. Sewaktu Tun Mahathir menyerahkan kuasa kepada Pak Lah, masa itu Pak Lah tidak ada isu dia. Orang nampak dia sebagai pemimpin yang bersih. Tidak ada isu penyelewengan, rasuah dan segala macam. Orang nampak dia clean. Apa berlaku waktu itu? Bila Tun Mahathir serah kuasa kepada Pak Lah, kalau kamu ingat balik, disitulah kemuncak kekuatan UMNO Barisan Nasional. Bila mana mereka hampir sapu habis semua negeri di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Even Kelantan cuma kalah satu kursi saja. Majoriti 2/3 lebih, hampir-hampir habis kursi parlimen di Malaysia. Kekuatannya UMNO pada masa itu. 5 tahun berlalu. Apa isunya Pak Lah setelah dia menjadi Perdana Menteri? Hanya 3 isu saja Pak Lah. Isu kuat tidur, mesyuarat dia tidur. Mempengerusikan mesyuarat kabinet dia tidur. Isu nombor 1. Isu nombor 2 dia apa? Yang berkuasa bukannya Pak Lah, tapi Khairi Jamaluddin dan budak-budak tingkat 4. Ketiga apa isu dia? Isu Islam Hadari yang masyarakat suku kaum Tionghoa tidak faham hingga memungkinkan pada pilihan raya seterusnya tsunami yang mereka gelarkan tsunami Cina berlaku pada masa itu hingga membuatkan UMNO Barisan Nasional hilang 5 negeri, majoriti 2/3 di parlimen hilang buat pertama kali. 3 isu saja. Bila mana 3 isu? Selepas itu apa berlaku? Perubahan kepimpinan berlaku lagi di dalam UMNO. Pak Lah pergi Datuk Najib. Masa itu, masa Pak Lah 140 kursi parlimen. 140. Bila mana
Najib ambil alih pilihan raya seterusnya. Masa itu Najib mengepalai jentera pilihan raya selaku Perdana Menteri yang baru, kerana Pak Lah letak jawatan serah kuasa kepada Datuk Najib. Masa itu Najib tidak ada isu. Dua saja isu dia. Altantuya dengan kapal selam. Dia orang baru, anak bekas Perdana Menteri Tun Razak. Apa berlaku pilihan raya masa itu? Daripada 140 kursi parlimen yang BN dapat, turun kepada 133. Hanya berbekalkan dua isu, Altantuya dengan kapal selam, Najib tidak berjaya menaikkan sokongan rakyat Malaysia pada masa itu. Malah sokongan semakin turun, daripada 140 turun kepada 133. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ke-14 ini, isu yang perlu dipikul oleh Datuk Najib, lori 10 tan pun belum tentu boleh angkat. Apa isu dia? 1MDB, tabung haji, MARA, FELDA, GST, ROSMA, cincin, rambut, kapal selam, kapal laut. Sampai sudah. Saya ingat Datuk Najib datang. Terpaksa saya jadi MC lah sekejap. Terus MC lah. Mana tu? Saya sampai. Minta semua rakan-rakan para pejuang pencinta perubahan untuk berdiri bersama-sama menyahut, menyambut timbalan presiden dan timbalan presiden kita. Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat, Datuk Seri Muhammad Syafiq Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Sabah, bersama dengan timbalan dia yang berhormat, Datuk Daryl Liking. Beri tepukan kepada pejuang kita, tuan-tuan dan puan-puan.
Diminta semua duduk dulu ya. Burung merpati di atas batang sambil berlagu ke tengah rimba. Yang dinanti sudah datang, yang ditunggu sudah berada di sini, yaitu tetamu kawan hormat kita pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan Presiden Parti Warisan Sabah Yang Berhormat Dato' Sri Haji Safi Abdal. Kita beri tepukan. Mohon para hadirin berdiri untuk sama-sama kita bersama menyanyi lagu Sabah Tanah Airku dan juga lagu Parti Warisan Sabah. Dipersilakan. Terima kasih dan dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan ataupun menjemput Al-Fadhil Ustaz Dato' Mustafa bin Jafar Al-Hafiz dan kemudiannya dijemput juga Encik Felix Madin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, hadirin yang saya hormati sekalian, mari sama-sama kita
dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kita sama-sama berdoa mengikut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan baru juga Dato' Aziz menyampaikan tadi bahwa pati warisan adalah lambang penyatuan semua kaum dan agama. InsyaAllah kita sama-sama berdoa dengan penuh hati yang benar-benar mempercayai bahwa segalanya dalam tangan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islam, Allah sudah bagi tahu, kam min fi'atin qalilan ghalabat fi'atan kathira bi'idnillah. Berapa banyak golongan yang kecil, golongan yang baru, yang lemah, boleh menumbangkan dan menjatuhkan golongan yang kuat dan besar. Bi'idnillah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama dengan penuh keyakinan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arrahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin al-fatiha. Adlim al-shaytan. Alhamdulillah. Ya kanam. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqun alaiha wa alaika namutu insya'Allah wa karamahu minal aminin. Allahumma ya dzal fadlil azim, ya Allah, dengan penuh kepasrahan diri beriringan keikhlasan dan tawadu, kami merafakkan syukur kehadiratmu, ya akramal akramin, atas segala limpahan rahmat serta hikmat yang dikurniakan. Kami memohon maghfirah serta hidayah agar kesempurnaan dan kejayaan majlis ramah mesra bersama pemimpin serta penerimaan borang ahli baru pada malam ini menganugerahkan jumlahan barakah dan hikmah darimu. Ya dzal jalali wal ikram, seluhi setiap gelap dalam setiap liku perjuangan kami. Bangkitkan setiap naluri keikhlasan yang hadir dari nurani ketulusan setiap insan pejuang pati warisan yang berikrar demi kemahabesaranmu ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan demi perjuangan di bawah pati warisan rakyat dari rakyat untuk rakyat yang cintakan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Takdirkanlah kejayaan dan kemenangan bagi hamba-hambamu yang berjuang atas garis perintahmu. Semoga keadilan dapat dilaksanakan untuk semua hambamu sebagai bukti pengasih dan penyayangmu kepada seluruh makhluk ciptaanmu. Dan semoga dengan kejayaan itu menjadikan kami lebih dekat dan taat kepada semua perintahmu. Ya dzal manni wal ihsan, akrabkan kami dengan kesepahaman, temankan kami dengan kekuatan dan perpaduan, serta tunjuk penunjukmu menyuluhi setiap langkah perjuangan kami. Jauhkan kami dari perasaan hasad dengki, sifat angkuh dan sombong. Dan kami amat beriman bahwa engkau telah berfirman bahwasanya engkau maha mengetahui siapa di kalangan hambamu yang ikhlas dan jujur amanah dalam perjuangan. Dan engkau juga amat mengetahui mereka yang bermuka-muka, mereka yang pengkhianat dan pengecut dalam perjuangan. Ya Rab, anta Rabbun wa'afu'un ghafur. Jampangan kasih dan barakah buat hamba-hambamu yang merencana,
melaksana serta menjayakan majelis ini dan kami sekalian yang turut hadir bersama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musii'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hab lana al-kulla bi wajhikal karim ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin qabala Allah minkum. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Datuk Mustafa bin Jaafar Al-Hafiz yang telah memimpin bacaan doa tadi. Dan dengan itu saya menjemput juga Encik Felix Madin untuk memimpin bacaan doa. Bagi yang beragama Kristian, saya persilakan berdiri dan yang lain biarlah duduk saja. Tumpun tokoh, dalam yang paling menanda tokoh dosalib, ingat ditama, ditandakan spiritu, tapi tua. Amin. Aikinangan, kita pakas kozo, ompoin kuasa selajur. Ozon ombetugon zai ziau temaimo. Mana kau tahu jika yang lagi diau, tuman tadne do kuasa kandak ombelakatnu di tebi tua dan nanti ti musik kau dari kantakan terasi menyampai do pemimpin bersama rakyat om kepeneman do ahli baru dari patih warisan Sabah. Ukabono ginavo ompusavan begai. Dot memelati omnaimo di soto bos di omi batos iko hombus di man pohombuso di bobos ngavi do selop dite. Sumbayang sekenegi oi Tuhan. Mentak di pemimpin ngawi, buan ngawi, lepati warisan Sabah. Hobina kaza kuma di presiden, timbalan presiden di Datu Sri Safih Haji Abdal, omi daerah Laiking. Da anuai ne jeho da komohikan, kawakasan, kahudukan, kaginapan, haidasan ami kabahan do memimpin do rakyat i berbilang kaum i miampai do miampai do otuhid adang om otopot sesungguhnya kaihoko i Tuhan do onungavi masuk antakan ami nangantakan dari pogun diti mentad kuasa pada di zon nunada ngavi mentad kuasa pada di zon nunada o kandak ngavi dari ginawa dari rakyat dari onu i tapi menanda tiho i kawasi tawasi domimang ay Tuhan umahigay lagi o pagunza Malaysia Sabah amnya umahigay lagi si koy de daiti om lagi tempat kinesion niti. Da aisan ada da kakaso, aisan ada da kantakan ni tengah lat selop niti. Savya viti pake nonza, maza iti ay amaza, maza li tanak nu i Jesus Kristus i Tuhan za. Amin. Ngan ita ma'am tanak spetu tabi tua. Amin. Tuhan dan
Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Felix Madin ataupun uncle saya ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Felix Madin sekali lagi kerana memimpin bacaan doa tadi. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk makluman yang berhormat Datuk Sri tadi yang berbagai Datuk Aziz Ketua Wirah sudah mulakan ucapan. Can we go back to the original program ya? Jadi mungkin Datuk Aziz nanti bila slot, Datuk Aziz punya slot, Datuk Aziz akan continue. Boleh? Boleh ya? Jadi kita ikut yang protokol asal. Boleh ya? Kerana yang tadi itu menunggu kita semarakkan perjumpaan pada malam ini. Alhamdulillah. Penuh sudah. Tadi kosong paya-paya saya panggil. Sekarang penuh. Kita beri tepukan. Hebat Pinampang. Yang berhormat Datuk Seri Haji Safi Haji Abdal, Ahli Parlimen Semporna, juga Presiden Parti Warisan Sabah. Tepukan. Yang berhormat Daryl Leiking, Ahli Parlimen Pinampang merangkap timbalan Presiden Parti Warisan Sabah. Tepukan. Yang berhormat Chairin Siambun Adun Moyog, Bendahari Agung Parti Warisan Sabah. Yang berbahagia Datuk Aziz Haji Zaman, tidak lain dan tidak bukan Ketua Wira Sabah. Kita juga mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Anthony George Ginibun, penasihat perjumpaan program pada malam ini. Dan juga kita mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tan Sri Simon Sipaun, mantan pengerusi Suhakam Sabah. Juga tidak lupa kepada kepimpinan tertinggi Parti Warisan Sabah, Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah, Saudara Loritu Padua. Tepukan. Majlis juga mengalu-alukan kepimpinan serta ahli-ahli Wiranita, Wiranita, Wirawati, Wira dan juga Wiraliau ke majlis ini, terutamanya kepada mereka-mereka di sekitar kawasan Limbanak Pinampang pada malam ini. Kita beri tepukan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang, selamat datang saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Kesatu program pemimpin bersama rakyat dan juga menerima kemasukan ahli-ahli baru ke Parti Warisan Sabah. Sekapur Siri Seulas Pinang, pembuka bicara, pembuka acara. Majlis kita mulakan dengan mempersilakan menjemput pengerusi penganjur program pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan Saudara Ignatius Metayun untuk menyampaikan ucapan alu-aluan di majlis. Persilakan. Selamat datang ke upacara kita pada malam ini. Terutama sekali kepada Datuk Presiden, Timbalan Presiden, kita punya YB Moyog, Adun Moyog, Saudara YB Terence Siambun, dan pemimpin-pemimpin lain parti, saya tidak payahlah sebutkan nama-nama, tetapi saya amat bangga, karena pada malam ini ada di antara kita, mantan Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Simon Sipaun, mantan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Datuk Justin Miol, dan mantan pengurus besar Sabah Credit Corporation, Datuk George Anthony Ginibun. Bukan Anthony George Ginibun ya saudara, George Anthony Ginibun. Saudara-saudari, sebelum saya mengucapkan terima kasih, kehadiran tokoh-tokoh pada malam ini
memberi satu sebab saja kepada saya. Kehadiran mereka mengesahkan bahwa kita punya presiden atau parti warisan kita bukan parti PTI seperti selalu dipost dalam Facebook oleh saudara-saudara yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan ini, saudara-saudara, saudara-saudari. Datu Sri Syafi Abdal pernah menjawat sebagai pegawai kanan waktu Tan Sri Simon Sipaun setiausaha tetap di Kementerian Kewangan. Betul kata Tan Sri. Dan juga seorang pemimpin tokoh juga dari bangsa kita Kadazan. Tapi selepas ini jangan lagi kita main bangsa. Seorang lagi tokoh masih lagi naib presiden KDCA, saya tidak mau sebut namanya, mantan pengarah establishment, director of establishment, state government. Beliau pun mengatakan juga, Datu Sri Syafi ini adalah seorang penduduk tempatan, bukan PTI. Jadi kalau ada lagi yang post di Facebook itu, bagi saya satu cara saja. Padam saja itu, biar dia. Kalau minta like, unlike. Saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terlebih dahulu kepada tuan rumah program kita pada malam ini, Saudara Clarence Sipaun. Clarence Sipaun, saudara-saudara, adalah seorang ahli APCO, musuh kita di Pinempang. Beliau memegang jawatan sebagai pengerusi cawangan di kampung sini. Dan pada malam ini, beliau akan menyerahkan borang keahlian kepada parti kita, warisan. Bersama-sama juga dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang lain daripada parti APCO, dari parti AMNO, PKR, dan lain-lainnya. Terima kasih juga kepada saudara-saudara pejuang dalam jawatan kuota penganjur karena atas usaha mereka, korban mereka, hujan, panas pun mereka ada di sini. Inilah yang menjayakan upacara kita pada malam ini. Dan saya percaya apabila parti kita mentadbir negeri Sabah, mereka tidak akan dilupakan. Saudara-saudara, saya masih ingat pada persediaan pilihan raya umum ke-13. Ada satu ceramah yang kami adakan di rumah orang kaya Joseph Lejeune. Pada malam itu, saya pun berucap juga di sana. Dan saya kira mungkin lebih 30 orang saja. Tetapi walaupun kehadiran mereka begitu saja, message was very clear. We are behind you, Daryl. And they carried on this message sehingga YB atau Daryl menjadi YB kita di Penampang. Pada malam ini saya melihat kehadiran yang amat besar, membanggakan. Dan kalau kita ada mereka yang dari luar kawasan yang berdekatan, saya fikir, saya pasti, saya percaya orang-orang penduduk di Limbenak, Kitwau dan sekitarnya easily outnumber them. Jadi kalau kita ada 30 pada ceramah pra PRU 13 pada malam ini, semasa kita menunggu pilihan raya ke-14, mereka ada mungkin 200. Jadi message mereka masih begitu juga. We are with you, YB Daryl. Bukankah? Inilah semangat yang kita berikan kepada YB Daryl. Inilah semangat yang harus kita teruskan. Karena YB Daryl bukan macam sebilangan pemimpin yang kita menaruh harapan. Selepas saja Datuk Peter Mojuntin, Datuk Conrad Mojuntin, mewakili kita di Pinempang dan di Moyog, apa yang berlaku?
beberapa pemimpin yang kita pilih telah pindah ke Pati, terutama sekali kepada Pati Kerajaan Barisan Nasional, dengan satu alasan: kami tidak mau melihat Pinampang tertinggal dalam arus pembangunan. Memang satu alasan yang baik. Tetapi bagi saya, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, mungkin kita tidak juga, mungkin saya salah juga kalau saya mengatakan tiada pembangunan di Pinampang. Pembangunan mesti ada. Seperti bangunan Mahkamah Anak Negeri di Kibabai, satu pembangunan. Tapi apakah faedahnya kepada rakyat di Pinampang? Mana itu janji hospital? Mana itu janji sekolah menengah di Babagon? Itu belum lagi. Pegawai daerah bilang, it is on the drawing block. Who is the district officer to assure us that it is on the drawing block? Kalau ada pun, kasihlah. Let us see dia punya drawing kalau betul-betul. Ini satu janji terang saja. I tell you, janji terang saja. Kamu percayakah hospital atau sekolah didirikan nanti? Tidak, bahkan. Jadi ini malam. Ini malam saya sekali lagi bagi pihak pengundi-pengundi di Pinampang, saya mengisytiharkan sokongan penuh kepada YB Darrell. Dan pada malam ini kita punya presiden pun ada juga. Apabila apa saja sokongan yang kita berikan kepada YB Darrell adalah sokongan kepada Datu Sri Presiden kita Syafiq Haji Abdak. Dan sokongan kita itu akan membuka jalan kepada kita untuk mencapai hasrat, impian yang kita pegang dari atau sejak PRU ke-13. Saudara-saudara, saudara-saudari, sorilah. Memang saya punya tugas ini malam ini sebagai pengurusi untuk mengucapkan terima kasih dan begitu-begitu saja. Tapi saya ingin mengambil peluang ini karena mungkin inilah peluang terakhir sebelum kita menghadapi pilihan raya. Saudara-saudari, YB Darrell sudah tunjukkan apa yang kita mahukan daripada beliau. Beliau tidak menjual the trust, he did not sell the trust that we gave to him. Unlike apa saya katakan tadi, beliau masih sama kita, walaupun kita membangkang kerajaan, walaupun kita menderita, walaupun jalan raya tidak dibaiki, tetapi YB Darrell masih sama kita. Kalaulah orang-orang APO, orang-orang gabungan mengatakan Darrell sama Datu Sri adalah katak, ini adalah kesalahan yang paling besar. Saya bawa kembali kepada apa yang berlaku pada musim kerajaan perikatan dulu, Alliance Government. What happened? Kita punya pemimpin-pemimpin, mereka terdiri daripada Alayaham Tun Fuad, Mendiang Datu Peter Mojuntin, Tan Sri Herman Luping. Mereka meninggalkan Pati APO, memasukkan menyertai USNO dengan satu tujuan, untuk memastikan agar orang-orang Sabah berkumpul dalam satu kapal supaya kekuatan dapat dilihat. Itulah yang sebab itu. Tetapi malangnya, apa yang telah diberikan sumbangan-sumbangan oleh pemimpin-pemimpin kita dari Pati APO telah pun tidak di-fulfill by that government. Bukan salah Tun Mustafa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bersalah adalah Kuala Lumpur. Masih kamu ingat, I was in my late secondary school, I just finished form 5. Apa yang berlaku? Panjang rambut pun kena tangkap polis, betul atau tidak? Segala-gala kebebasan rakyat Sabah telah pun dipegang. Bukan oleh kerajaan USNO, tetapi pemimpin-pemimpin yang dikirim dari Malaya, terutama sekali Alayaham Said Kicik. Jadi mereka beralih ke daripada Pati Asno
menubuhkan Pati Berjaya, satu pati yang berbilang kaum, seperti apa yang berlaku sekarang. Datu Syafie meninggalkan UMNO, Daryl meninggalkan PKR, dan bergabung dengan pemimpin-pemimpin yang lain dalam satu pati berbilang kaum, supaya rakyat Sabah tidak lagi di-separated, not separated, according to race, agama, or whatever. Tujuan mereka menyatukan, yatukan bangsa-bangsa di Sabah, Tadazan, Dusun, Mumogun, Nununapa, dalam satu golongan orang Sabah. Cukup setelah itu, pasal kalau saya cakap banyak lagi. History, kalau ada yang mau minta penjelasan atau mau berbincang dengan saya, okay. At the moment, I'm writing an article. I'm composing an article on racial politics among our KDM. Sekarang bukan lagi KDM, Mumogun sudah. Besok mungkin tidak tahu apa lagi. Inilah akibat pemimpin-pemimpin yang telah ditajah oleh Barisan Nasional untuk memecah belah kita punya bangsa di Sabah. Sebelum itu, saudara-saudari, malam ini saya amat gembira melihat rakan-rakan seperjuangan saya dalam Pati Berjaya pada tahun 70-an. Saya nampak siapnya timbalan Ketua Pemuda, Saudara Bernard Baik pun ada di sini. Waktu itu saya Ketua Pemuda Berjaya di Moyok. Dialah yang saya punya timbalan. Coba kamu lihat kita punya kawan sini. Pakai tongkat. Datang juga sini. Kemari juga ke Limbenak. Kenapa? Pasal beliau mau menunjukkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa kita mau perubahan. Kalau PRU 13, kita menerima, kita di penumpang, menerima dengan sebulat suara tawaran yang diberikan kepada kita oleh Ketua Umum PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Seperti mana yang telah dibuktikan oleh kemenangan besar calon kita, YB Daryl, YB Terence, dan juga YB di Kapayan, tetapi dia sudah lari daripada kita. Apa boleh buat? Kalau kita menerima, kita buktikan bahwa kita sudah sedia untuk perubahan, mampukah kita penampang mau lupakan perjuangan kita? Biar kita diketepikan untuk perjuangan politik warisan yang saya percaya, kamu pun percaya, bakal menjadi kerajaan negeri Sabah. Jadi kalau kita sudah mulakan gerakan perubahan, gelombang perubahan, gelombang yang menewaskan gelombang Tataba yang dilancarkan pada tahun itu oleh Gergasi Barisan Nasional di Pinampang, ini kali ini pilihan raya umum ke-14, kita akan senang-senang dengan mudahnya kita akan kekalkan kerusi penempang dan membolehkan calon kita atau pemimpin kita YB Daryl untuk memenangi kembali. Itulah yang tujuan kita. Sekarang kalau gelombang dimulakan di penampang, gelombang itu dapat disempurnakan pada kali ini, pilihan raya umum ke-14, karena kawasan sempurna sudah bersama-sama kita dalam gelombang perubahan. Datuk Sri Syafie, kita punya pemimpin sempurna. Pemimpin kita di Pinampang, YB Daryl, sempurna plus Pinampang tetap. Pati Warisan Sabah, PWS, Pinampang with Sempurna. Tugas kita di Pinampang satu saja. Kita mesti meyakinkan tebinai-tebinai kita, waris-waris kita untuk mengundi Pati Warisan Sabah. Cukup politik, ha?
baru-baru ini pada hari Kamis kita telah merasa gegaran akibat gempa bumi yang berlaku di Kota Bulut. Kita sungguh, we are very lucky that there was no casualty this time. Dan we continue to pray, especially for our leaders, that God will always protect them. Ini malam ada gegaran lagi. Saya tidak tahu kalau kamu rasa. Gegaran bola sepak. Manchester United bertemu dengan Liverpool. Siapa yang penyokong Manchester United? Liverpool! Tuan-tuan, puan-puan, siapa yang akan menang? Jawaban saya satu saja. Kita belum tahu siapa yang akan menang. Karena kita tiada hak. We have no right. We have no role in that game. Yang ada peranan adalah pemain-pemain. Hanya pemain-pemain di padang. Tuan Speaker, izinkan saya sekejap saja. Jangan gunakan lisan yang besar. Seperti pendekar Amin Mulia. Kita tidak tahu siapa yang akan menang. Karena kita tidak ada role in that game. Tetapi come general election, PRU 14, kita memegang kuasa. Sama ada kita mau kekalkan UMNO, mau kekalkan APCO, atau kita berubah kepada warisan. Betul atau tidak? Jadi kalau dalam pilihan raya umum 14, Parti Warisan Sabah akan ditentang oleh Barisan Nasional, atau kita akan menentang Barisan Nasional. Dan kita pada musim itu mempunyai hak, mempunyai power untuk menentukan siapakah yang akan mentadbir negeri Sabah. Jadi pilihan raya umum 14, warisan bertentang dengan barisan sama gabungan. Siapa kamu pilih? Siapa? Warisan. Tusri, mereka pilih warisan. YB Darrell, warisan yang bilang. Jadi dengan itu, saya pun warisan juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi penganjur program pada malam ini, Saudara Ignatius Matayun yang telah memberi ucapan. Kita beri tepukan sekali lagi. Terima kasih. Dan seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk George Anthony Ginneben untuk memberi ucapan di majlis ini. Dipersilakan. Terima kasih MC karena memberi peluang bagi saya untuk berucap pada malam ini. Baru-baru kita dengar MC kita punya Chairman Managing Committee tadi cukup hebat. Cukup hebat dia punya. Saya tidak payah lagi untuk menyambut nama-nama bos-bos kita yang ada di sini, karena tadi sudah dua kali sudah kena sebut nama. Dengan izin Tuan Presiden, ini malam saya merasa begitu bangga karena melihat ramai orang datang. Di tempat ini tidaklah begitu banyak kali yang mengadakan begitu ramai orang. Seolah-olah kita sudah jadi kerajaan pula. Tapi di sini saya minta maaf sebagai penasihat
P174, karena tempat ini tidak berapa sesuai lah. Kau tinggulah ini pun, kerusi-kerusi pun, tempat duduk pun tidak berapa. Tetapi saudara-saudari yang dihormati, kami berharap supaya nanti apabila penghujungnya PRU14, kita mengadakan jamuan seperti ini, ada ikon lah, ada ikon sedikit, harap-harap. Tapi ini kali ini minta maaf, nasib juga tidak hujan, kalau hujan teruk kita ini. Saudara-saudari yang dihormati, pada malam ini kita banyak nampak dan berita mengenai kan banyak orang daripada Pati Apko masuk ke Pati Warisan Sabah. Saudara-saudari yang dihormati, kenapa? Kenapa kita, kenapa saudara-saudari yang dihormati ini lompat pula? Karena dia sudah menyokong Pati Apko seberapa lama? 10 tahun, 20 tahun? Tetapi akhirnya pula kali ini mereka sampai hati meninggalkan Pati yang disokongnya beberapa lama ini. Kenapa? Oleh karena janji-janji barisan tidak tepati. Nama saja dia bilang rakyat di apa itu? Dahulukan dan pencapaian itulah sam. Tapi sekarang ketinggal itu klinik di dekat jembatan Dembai. Sudah tanah sudah diratakan, simbol pun sudah dinaikkan, tetapi sampai sekarang PRU14 belum ada lagi, simbol pun habis. Jadi sekarang baru mereka datang lagi di sini, berjanji sama kita, oh bilang kalau kamu undi sama kami, kami EBN ini, kita bikin klinik yang kami janji dulu itu lebih besar. Jalan raya lebih banyak. Undilah kamu. Tapi inilah, kita sekarang sudah jemu, Pak. Janji-janji mereka ini, tempo hari saya dengar, ada lagi kena beri cermin mata. Barangkali saya tidak tahu ngamuk atau tidak di mata kita semua. Barangkali lebih buta lagi kita kalau tengok itu cermin mata. Kita nampak Najib saja. Jadi inilah saudara-saudara yang dihormati. Begitu ramai orang-orang kita di sini melompat pati ke pati warisan daripada APKO karena janji-janji mereka yang tidak tepat. Jadi tidak heranlah kan, mereka ini sudah melompat. Ini daerah Pinampang ini sudah lama dianaktirikan daripada BN. Kau tengok habis saja jalan raya yang baru disiapkan, bus stop pun sudah hilang. Sampai sekarang mana ada bus stop lagi. Bila orang pergi ke klinik, terpaksa kalau hujan habislah. Kalau orang yang apa ini, dia pergi jumpa klinik yang perempuan-perempuan wanita yang mengandung, pergi ke klinik, terpaksa kalau hujan berbasah. Kalau ada anak kecil, waktu matahari panas, terpaksa juga menahan kan. Padang bola di sini pun tidak ada. Begitu ramai pemuda-pemudi di sini memain bola pun tidak dapat. Kalau di Pinampang satu saja padang bola di sana. Tapi orang keke semua datang sana. Sini mana ada lagi can. Bakalan elektrik. Selalu padam.
kegelapan. Kenapa? Saya haraplah. Kadang kita punya sungai-sungai di sini pun sudah jadi hutan. Jadi inilah, dia bilang, dia blame sama MP kita, Daryl. Apa Daryl sudah bikin di sini? Dia bilang, sudah kita jadi MP, sudah 5 tahun, dia jadi MP, apa dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat kalau tidak ada duit, Pak? Kan? Duit yang ada daripada kerajaan pusat, kasih pergi pegawai daerah. Apabila Daryl minta itu duit, tidak kena kasih. Jadi dia bilang, kenapa kau tidak buat apa-apa? Macam mana kau boleh buat apa-apa karena tidak ada duit? Inilah satu mainan yang cukup hebat, mainan daripada Ben. Tapi saudara-saudara yang dihormati, kita ingat-ingatlah. Bila PRU 14 nanti, kita tahulah apa yang kita mau buat. Presiden-presiden kita minta tolong semua orang di sini, di Sabah ini, terutama sekali di tempat ini, bukan dia minta duit, bukan dia minta suruh kita buat apa-apa. Bila pilihan raya nanti, garis saja. Tidak sampai pun 1 menit. Itu saja kita minta kerjasama. Bila kita nampak nanti parti warisan, kita garis saja. Itu saja kita bikin. Tidak itu kerja bukan berat, bukan. Sudah itu pulang. Kita punya tugas sudah habis. Saudara-saudara yang dihormati, saya ingin berkongsi sama kita penjelajahan saya dalam arena politik. Selama 56 tahun. Tahun 62 saya ada di daerah Kudat dan kami pernah berhadapan dengan Arwatul Mustafa. Karena itu kita mewakili Pati Angko. Pada itu kita ada pilihan raya, local government election itu waktu seluruh Sabah, tetapi malangnya Angko kalah. Dapat 12 kerusi, Usno dapat 15. Jadi, sudah itu Usno pun belum memerintah, karena Malaysia belum ada lagi. Apabila tahun 63, Alliance Government sudah pun ada, dan ada Alliance Government yang memerintah. Jadi setelah itu, saudara-saudara yang dihormati, saya pada itu waktu masih umur baru 20 tahun umur. Selepas USNO, Alliance Government, sampailah pula Parti Berjaya diadakan. Kita masuk di sana. 9 tahun kemudian, Parti Berjaya pun ditumbangkan oleh PBS. 9 tahun kemudian, PBS pun kalah oleh Barisan Nasional. Tapi waktu PBS, kami di Moyog ini, oleh karena salah faham sedikit, kami dipecat. Moyog dipecat. Sama-sama dia punya YB. Datuk Clarence itu waktu. Sudah itu, kami tidak pilihan lain. Kita mengambil alih kepada Pati Apko. Jadi apabila kepemergian late Datuk Frejino, saya dipilih sebagai pengurusi tetap selama 8 tahun. Tetapi penghujungnya, kali itu pula Presiden beritahu saya, kali ini pula ada pemilihan pengurusi tetap. Pada dulu tidak pernah begitu, karena dilantik.
Di sana saya terasa sesuatu yang tidak kena. Jadi saya tidak pergi kampanye. Oleh yang demikian, saya kalah. Dan saya dipilih sebagai anggota orang-orang tua OPKO. Dari sana saya berpikir, di sini jalan ujung. Tidak ada tempat lagi bekerja, tidak ada tempat lagi. Karena kita sudah tua, tempat orang tua, office pun tidak ada. Jadi berpikir saya tidak mau politik lagi lah. Saya tidak mau berpolitik lagi. Sana sudah sampai penghujung, sudah 56 tahun berkecimpung dalam politik. Tidak ada guna lagi. So, saya berjanji kepada keluarga saya dan kawan-kawan saya, no more politics for me. Nasib juga saya ada kebun kici di Papar. Saya pergi sanalah, tiap-tiap minggu saya di sana bercangkul sama istri. Cangkul menyangkul, mengikul menyangkul. Tetapi, satu waktu, saya terima satu bisikan. Nak, dia bilang, perjuanganmu belum habis. Masuklah ke parti mana-mana yang kau suka. Pada waktu itu, saudara-saudara yang dihormati, parti warisan Sabah sedang mengambang. Tidak berpikir panjang, tanpa dijemput, saya sendiri berjumpa dengan Daryl, saya bilang saya mau masuk. Api dalam jiwa saya ternyala sekali lagi dalam politik, dan saya harap ini kalilah paling terakhir. Karena umur pun sudah meningkat, mungkin kaki pun tidak berapa kuat sudah lagi. Apabila pilihan raya akan datang di ke-15, saya sudah 80-an. Mungkin tidak ada tenaga lagi. Oleh hal yang demikian, di sini saja, kali ini saja mungkin saya dapat berkecimpung dalam politik. Tapi sebelum saya berundur, tuan-tuan yang dihormati, saya ingin berkongsi satu puisi untuk parti kita. Ujian seseorang itu adalah perjuangan yang ia perjuangi. Ketabahan yang ditunjukkan saban hari. Bagaimana ia berdiri teguh dan menahani, pengecut mampu tersenyum bila tiada yang harus ditakutkan. Ketika kemajuannya tiada yang menghalang. Namun lelaki sejati, jua yang sanggup berkorban demi untuk rakyat. Manakala orang lain yang berlagak sebagai bintang, kemenangan itu juga perkara yang kita utamakan. Tetapi perjuangan yang seseorang saudara memperjuangi, orang yang bila ia tersepit dan terpaksa, masih mampu berdiri tegak dan menahani. Pukulan-pukulan takdir, musuh politik dengan segala bangsa berdarah pucat dan benjol, dialah yang menang di akhirnya. Karena dialah orang yang berani gagal, warisan akhirnya menang karena berani gagal. Kitalah wira berganding bersama, tatkala hujan maupun panas, memperjuangkan hak demi rakyat jelata. Bila sampai akhirnya PRU 14, rakyat Sabah akan merayakan kerajaan baru di bawah Parti Warisan Sabah.
sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Dato' George Anthony Gideon, penasihat P174 Penampang, dengan nukilan sejarah politik beliau dan juga akhirnya membaca satu puisi yang sangat bersemangat untuk kita semua. Kita beri tepukan gemuruh. Tanpa mau masa berikut, sekali lagi untuk menyambung semangat daripada Ketua Wira Parti Warisan Sabah, tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Dato' Aziz Haji Nyaman. Minta maaf sebab tadi memberikan laluan kepada berita TV3 Suku. Jadi untuk makluman Dato' Sri, sebelum Dato' Sri sampai tadi, saya sempat berkongsi cerita tentang kenapa saya yakin pilihan raya ke-14 ini merupakan riwayat terakhir UMNO Barisan Nasional, kerana saya menceritakan tentang sejarah sewaktu Tun Mahathir serah kuasa kepada Pak Lah, Pak Lah kepada Dato' Najib. Jadi saya sambung cerita di situ, stop dekat situ tadi. Tapi sebelum itu saya ingin umumkan, saudara Ignatius sebut tadi Manchester lawan Liverpool siapa menang. Untuk makluman, Manchester United telah mendahului 2-0. Iklan sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya yakin UMNO akan tamat riwayatnya pada kali ini? Sebab saya sebutkan tadi, kalau pada pilihan raya yang lepas Najib hanya berbekalkan dengan dua isu, Altantuya dengan kes Kopian, itu pun beliau tidak boleh mengangkat sokongan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional daripada 140 turun kepada 133. Jadi bayangkan pilihan raya umum ke-14 ini, saya ulang sekali lagi, isu yang perlu diangkat oleh Najib, Rosma, UMNO dan Barisan Nasional, lori 10 tan belum tentu boleh angkat. 1MDB, GST, Felda, tabung haji, harga barang naik, rambut Rosma mahal, cincinnya, rambutnya, dan segala macam. Dan saya yakin isu-isu ini Najib tidak akan boleh menghadapinya, terutama sekali dalam keadaan hari ini. Kehidupan rakyat di bawah, kita pun tidak payah sebut, tuan-tuan sendiri pun tahu bagaimana himpitan kehidupan rakyat hari ini. Kita pun tahu dengan kos sara hidup yang tinggi, peluang pekerjaan tidak ada, gaji masih mendatar. Dan saya yakin, sebab itu saya cakap untuk kita di negeri Sabah, this is the time for us to unite, let us kick UMNO out of Sabah. Kita cari titik persamaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mencari perbezaan kita sama kita, sampai esok tidak habis. Ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah, macam presiden kita dengan timbalan dia. Masih tidak ngam. Ada orang yang putih, ada orang gelap-gelap sikit. Masih tidak ngam. Tapi kali ini, kenapa tidak kita mencari titik persamaan? Hari ini rata-rata rakyat di bawah bila mereka cakap, mereka tidak suka UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kenapa kita tidak ambil ini sebagai titik persamaan kita dalam kita mengarungi pilihan raya ke-14? Mari kita gunakan titik persamaan ini bagi memastikan perkara yang kita sama ini, kita keluarkan mereka daripada bumi Sabah. Jangan cerita tentang bangsa, jangan cerita tentang agama, jangan marah sama orang Bajau. Kalau kita dengar orang-orang gabungan Sabah sebut, dia cerita tentang suku kaum Bajau, saya ingin nyatakan di hadapan tuan-tuan pada hari ini, majoriti masyarakat KDMR ada di sini. Yang menyebabkan Parti Bersatu Sabah tumbang di bumi Sabah ini bukan kerana orang Bajau.
Siapa yang keluar daripada Parti Bersatu Sabah masa itu? Tidak payah saya sebut, kamu pun tahu. Orang-orang Bajau di dalam Parti Bersatu Sabah masa itu tidak keluar, kekal dalam Parti Bersatu Sabah. Tapi yang menyebabkan Parti Bersatu Sabah tumbang pada masa itu adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang hari ini berada di dalam Parti Gabungan Sabah. Jadi oleh sebab itu kita gunakan titik persamaan ini untuk mencapai matlamat kita. Sejarah telah membuktikan tumbangnya USNO kerana orang USNO keluar dari USNO membentuk Berjaya, maka tumbangnya USNO. Berjaya tumbang kerana pemimpin Berjaya keluar dari Berjaya membentuk PBS, maka tumbanglah Parti Berjaya. PBS tumbang kerana orang PBS keluar daripada PBS masuk UMNO, maka tumbanglah PBS. Saya yakin pilihan raya kali ini disebabkan orang-orang UMNO macam presiden kita, termasuk saya, bekas ketua pemuda UMNO Sempurna, keluar daripada UMNO membentuk warisan. Saya yakin warisan akan berjaya mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Tiada resepi untuk kita menumbangkan UMNO Barisan Nasional melainkan penyatuan, kombinasi pantai timur pantai barat. Sejarah juga sudah membuktikan waktu PBS membawa arus perubahan, it was started from Tambunan, Pantai Barat. Pantai Timur menerima salam ini, maka berlakulah perubahan kerana rakyat Sabah masa itu inginkan perubahan. Hari ini umpama berbalas pantun, salam dihulur oleh Pantai Timur. Kalau Pantai Barat menerima salam ini dengan ikhlas, saya yakin UMNO akan tamat riwayatnya di bumi Sabah. Jangan kita mempertikaikan di antara satu sama yang lain, sedangkan our common enemy is UMNO and Barisan Nasional. Di Pinampang ini, saya tahu yang bertanding bukannya UMNO. Yang bertanding di sini APCO. Hello. Yang dia cakap 2.6 billion itu derma. Saya cakap hari itu di Pinampang, dia lebih tahu daripada Datuk Seri Presiden kita. Dia cakap 2.6 itu derma. Hello, dia cakap. Yang bertanding di Pinampang kita tahu APCO, bukan UMNO. Tapi tuan-tuan perlu ingat, mengundi APCO itu mengundi Barisan Nasional. Mengundi Barisan Nasional itu mengundikan UMNO. Mengundi UMNO itu bermakna mengundi Najib. Mengundi Najib itu bermakna kamu mengundi Rosma. Kalau tidak suka dengan Rosma, jangan undi Najib. Tidak suka sama Najib, jangan undi UMNO. Kalau tidak suka sama UMNO, jangan undi Barisan. Dan kalau tidak suka sama Barisan Nasional, pastikan jangan undi APCO yang akan bertanding di Pinampang ini. Pilihan raya yang lepas, saya tahu orang Pinampang mengharapkan agar YB Darrell menang. Itu pilihan raya yang lepas. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nyatakan, saya datang dari Pantai Timur. Saya tidak mau melihat timbalan presiden saya kalah di Pinampang ini. Dan atas saya yakin, bukan hanya orang Pinampang yang tidak mau dia kalah pada pilihan raya kali ini. Saya yakin masyarakat Pantai Timur juga ingin melihat timbalan presiden mereka yang mereka terima dengan hati terbuka untuk menang bergaya di Pinampang ini. Jadi kalau kami di Pinampang boleh terima kepimpinan YB Darrell, saya tidak nampak kenapa Pinampang tidak boleh pertahankan dia dalam pilihan raya umum kali ini. Betul atau tidak? Jadi oleh sebab itu, saya harap selaku pemimpin muda dalam Parti Warisan mewakili anak-anak muda, tetapkan pendirian. Pilihan raya kali ini merupakan hari raya. Santa Claus akan turun tidak lama lagi. Banyak akan diturunkannya. Kalau dia bagi 200 ringgit, jangan uji iman saya. Dia kasih 500 ringgit, jangan coba-coba.
Dia kasih 1.000 ringgit, jangan kau cakap kuat-kuat. Masalah kita kalau begitu. Tapi apa yang saya mau, tuan-tuan dan puan-puan, dia kasih 200 ringgit, ambil, minta 400 ringgit, jangan alang-alang. Dia minta, dia bagi 1.000 dengan tangkinya, minta 2.000, 4 tangki, saya ada 4 orang anak. Dia kasih mesin basuh, minta motosikal, jangan alang-alang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, think as a Sabahan. Berpikir sebagai orang Sabah, for God's sake untuk kali ini. Persaksikan Tuhan yang ada di atas. Dinding 4 yang menutup kertas undi kita. Dan diri kita. Pastikan berpikir untuk masa depan orang-orang Sabah. Undi parti warisan Sabah. Hari ini UMNO memerlukan kita berbanding kita memerlukan mereka. Dia kasih naik BRIM, minta alang-alang 10 kali ganda naik. Untuk maluman Datuk Seri tadi, Najib sudah umumkan kenaikan allowance untuk rela dan juga pegawai kakitangan kerajaan. Warisan belum memerintah pun disebabkan suara warisan UMNO Barisan Nasional sudah takut. Bayangkan kalau Datuk Seri Presiden kita menjadi kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nyatakan pada malam ini. Kalau pada ketika jawatan dia masih ditentukan oleh Najib, beliau berani bersuara untuk kepentingan rakyat khasnya di negeri Sabah. Bayangkan kalau rakyat Sabah memberikan mandat yang kuat kepada beliau, saya yakin dan percaya the real tiger of Sabah will arise in Sabah. Orang cakap kenapa sekarang? Why only now? Saya mau tanya orang-orang Pinampang. Berapa ramai yang kenal sama Tan Sri Adnan Satim waktu dia menteri kabinet di peringkat persekutuan? Tidak ada orang kenal Tan Sri Adnan Satim, arwah Tan Sri Adnan Satim. Tapi lihat apa berlaku bila mana dia memegang jawatan ketua menteri Sabah. Ketua menteri Sarawak, minta maaf. Pada ketika arwah tahu, Tan Sri tahu, bahwa UMNO memerlukan Sarawak untuk kekal berkuasa. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Sabah sendiri mengidolakan Tan Sri Adnan Satim kerana beliau memperjuangkan hak-hak kepentingan orang Sarawak. Saya ingin nyatakan pada malam ini, dengan UMNO jangan mimpi suara seumpama itu kamu akan dengar. Orang bercerita tentang kita kehilangan hak, minyak, kayu balak dan segala macam. Tapi satu perkara yang kita lupa. Satu perkara yang kita lupa, YB Dera sebut semalam sewaktu kami bermesyuarat. Satu perkara yang kita kehilangan yang orang Sabah tidak realize. Bila mana kita kehilangan kuasa untuk memilih ketua menteri yang kita mau. Hari ini yang menentukan siapa ketua menteri Sabah bukan orang Sabah. Yang menentukan siapa menjadi ketua menteri Sabah adalah Datuk Najib selaku Presiden UMNO Malaysia. Najib Musa tidak akan berani bersuara untuk orang Sabah. Sebab the moment dia berjuang untuk orang Sabah, Najib cakap rombak pengurusi perhubungan UMNO Sabah. Bila rombak pengurusi perhubungan UMNO Sabah, bermakna secara otomatik bertukarlah ketua menteri Sabah. Dan itulah kuasa yang sebenarnya lagi besar hilang daripada tangan rakyat negeri Sabah. Dan selaku ketua menteri kita tahu, selaku ketua menteri itulah kuasa yang sebenarnya boleh mempertahankan hak-hak kita. Oleh sebab itu pilihan raya kali ini merupakan peluang kita untuk mengambil semula kuasa ini daripada tangan UMNO dan Barisan Nasional. Only Sabahan knows about Sabah, bukan orang Semenanjung, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh sebab itu saya berdoa semoga Pinampang ini akan terus kekal bersama-sama dengan kita dalam kita mengharungi perubahan yang dibawa di dalam negeri Sabah ini. Saya tidak ingin berucap panjang kerana saya ingin memberikan peluang kepada Presiden dan mungkin timbalan Presiden kita dan barisan pimpinan yang lain yang akan berucap pada malam ini. Dan don't worry bos, saya akan terus datang ke Pinampang untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam siri jelajah ceramah kita selepas ini. Dan saya sekali lagi berdoa,
Semoga pilihan raya ke-14 ini, saya sebutkan tadi, hari ini Sabah sudah ada 13 ketua menteri. Kita akan berdepan dengan pilihan raya ke-14. Dan saya yakin setelah keputusan pilihan raya ke-14 diumumkan, ketua menteri ke-14 negeri Sabah akan diumumkan di bawah parti warisan negeri Sabah. Sabah sentahnia kepada semua, tapi sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin berkongsi satu cerita. Cerita ini berlaku beberapa bulan yang lepas. Di akhir tahun lepas. Yaitu selepas kami mengadakan program jelajah ceramah di Papar. Selepas daripada Papar, kami balik dengan beberapa orang rakan-rakan kita yang lain. Saya makan dengan rakan-rakan yang lain, lebih kurang 4-5 orang di satu restoran yang paling famous di negeri Sabah ini, Restoran Maimunah. Famous ini restoran, 24 jam. So kami makan di sana. Bila kami makan di sana, lebih kurang selepas 1 jam begitu, saya panggil untuk kira mau bayar. Tiba-tiba, owner kedai itu cakap, sudah kena bayar. Saya terkejut, siapa yang bayar? Sebab masa itu restoran tidak ramai pelanggan dia. Sebab sudah lewat malam. Jadi orang tidak, even owner tidak bagi tahu siapa yang bayar. Kami pun tertanya-tanya, siapa yang bayar? Takkan orang Arab dari Arab yang belanja kami makan? Ada, mungkin siawang ada. Tiba-tiba oleh karena kami tidak tahu siapa yang belanja, ialah kita cakap terima kasih. Mungkin orang yang membelanja ini berbesar hati untuk membelanja kita. Tapi tuan-tuan, bila saya masuk pergi kereta, orang yang belanja tadi datang pergi kereta saya. Siapa yang belanja? Pelayan di restoran itu. Saya tanya dia, kenapa dia belanja? Dia cakap, tuh, saya mengikuti ceramah-ceramah ucapan-ucapan Datuk di dalam Facebook. Saya tidak boleh bantu warisan karena saya bekerja di sini dengan gaji 800. Saya orang susah, dia cakap, mama saya sekarang sakit. Tapi dia cakapnya, kalau dengan hanya membantu belanja Datuk dan rakan-rakan warisan yang lain ini, saya boleh lakukan untuk membantu perjuangan parti warisan. Inilah sumbangan saya untuk parti warisan dengan membelanja para pejuang parti warisan Sabah. Tersentuh hati saya. Kalau orang yang bekerja di restoran ini sedar tentang peri pentingnya kita menukar kerajaan yang zalim dan menyusahkan rakyat ini. Saya tidak boleh terfikir bagaimana kita yang ada di hadapan ini yang mungkin tidaklah kaya tapi hidup mungkinlah boleh lebih baik daripada apa yang budak itu alami selaku pelayan di restoran Maimunah. Bayangkan kesedaran yang ada pada mereka, harapan yang mereka letakkan di bahu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu cuma tidak menitis air mata kita bila mengenangkan semangat, harapan rakyat yang inginkan perubahan di negeri Sabah ini. Oleh sebab itu, ayo tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berganding bahu, mencipta sejarah, berganding bahu bagi memastikan aspirasi, harapan anak muda ini dapat kita bantu untuk menjadi kenyataan. Jadi sekali lagi Sabah dan tahniah kepada barisan pimpinan, dan untuk itu juga saya memohon izin kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan juga para pimpinan yang lain untuk saya bertolak ke Telipuk selepas ini, karena sebenarnya untuk makluman di sana ramai lagi tunggu untuk saya berceramah di sana. Jadi oleh sebab itu saya minta izin untuk selepas saya ucap ini untuk saya ke Telipuk pula untuk memenuhi jemputan masyarakat yang menunggu kehadiran parti warisan di Telipuk. Dan insyaAllah selepas ini saya akan hadir lagi di Pinampang bagi memastikan membantu rakan-rakan kita untuk meneruskan harapan perubahan di negeri Sabah. Sabah! 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 Undi! Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak yang berbagi, Datuk Aziz Haji Zaman, Ketua Wira Parti Warisan Sabah, pembakar semangat anak-anak muda dan juga sebagai idola kepada anak-anak muda dan juga kami, golongan liau-liau ataupun wira liau-liau di terutamanya di Pinampang ini. Kita beri tepukan gemuruh sekali lagi.
tanpa buang masa berikutnya, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan tidak lain dan tidak bukan timbalan Presiden Parti Warisan Sabah yang berhormat Daryl Lekin. Kita beri tepukan. Terima kasih. Ketua Dan, terima kasih Hasan. Ketua Dan Kumadi Gunahing Klaren Sipain, Om Nogi Kumada Pegenakan, kerana de nakasaga de memakai data tepat nuditi. Kunsikan Om Ketua Dan Kumasang Ovian Inoko Ikot, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tahu sudah lewat dan kamu lama tunggu kami tadi. Tetapi semangat yang diberikan oleh Dato' Aziz tadi adalah satu semangat yang memberi suntikan sekali lagi kepada kita di Penampang. Ketua Dan, Dato' Aziz, kepada Presiden Parti Warisan Sabah, Dato' Sri Syafi Abdal, Ketua Dan, terima kasih dan welcome to Kampung Kituau, kampung di mana saya dibesarkan dan kampung di mana juga saya harap saya ditanamkan. Terima kasih. Bukan tanam kala election tau. Anyway, begini, terus terang, pilihan raya tentu akan diadakan dalam tempoh 80 hari ataupun kurang. Ada dua saja yang saya ingin.
memegang semua dana-dana yang sepatutnya diberikan kepada Pinampang. Kalau mereka masih lagi degil dan membohong begini, kalau orang Pinampang sokong orang begitu, then you have just supported orang yang tidak faham pasal siapa yang katak yang memasuki barisan nasional, orang yang masuk barisan nasional dan pura-pura kunun menyelamatkan kita dan masih panggil kami katak, maka kami masih lawan barisan nasional. That is your problem, Pinampang, because you are being lied to by these people. Kedua, ini orang yang selalu menuduh kami tidak buat kerja. Apakah perkembangan di Pinampang? Adakah jalan raya? Adakah bangunan dibuat oleh Daryl ataupun Terence ataupun Edwin? I tell you, you are holding the money. You are holding the money. Don't expect me to solve your problem when you are supposed to do your job sebagai kerajaan. So I'm telling you, Musa Aman, something is wrong with your representative di Pinampang. Kamu ada wakil kerajaan di Pinampang. So Musa Aman, I think you better tick their nose. Tarik telinga mereka, because they're lying to the public. They are lying and they're lying to you, and that's what I don't like and I cannot accept. Dan dalam garis panduan political history di Pinampang, kalau kita ada pemimpin yang membohongi kepada rakyat bahwa tuntutlah segalanya daripada wakil rakyat pembangkang, dan mereka tidak faham apanya role pembangkang, karena pemimpin mereka tidak pun pernah jadi pembangkang. Pemimpin mereka hanya 2 minggu sebagai pembangkang pun tidak boleh tahan. Ada yang 1 tahun lebih tidak boleh tahan masuk BN. Innocent Makajil kenal juga orang semua ini. 1 tahun lebih jadi pembangkang, lepas itu masuk BN. Mereka tidak dipanggil katak. Dia lawan BN, dia masuk BN. I think that's worse than katak. Betul. Sebab dia lawan BN, dia masuk BN. Kita menang lawan BN, kita masih lagi lawan BN. Dan bukan sahaja lawan BN, tetapi bekerja sama dengan Pantai Timur, pedalaman untuk tumbang barisan nasional. How dengan nampak esok hari mereka pun tak belit apa saya cakap. But fakta adalahnya mereka telah gagal. Mereka telah gagal untuk memberi dan melaksanakan kerja mereka sebagai wakil kerajaan di Pinampang. They are the government of the day. PIBG, bunda buka. Cobalah saya dan Terence masuk ke sekolah. Kami disoal lagi, ada anak kamu di sini kah? I tell you, you have not tried to be a pembangkang. Yes, you can talk a lot. Propaganda itu ini, kamu buat itu dan sini. You are the government. Bila ada pemimpin di barisan nasional guna duit sendiri untuk membaik pulih kerja-kerja yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan tempatan, bukankah itu satu kegagalan kerajaan tempatan? Sebab pemimpin dia terpaksa pakai duit dia sendiri selain daripada memakai dana yang sedia ada dalam kerajaan tempatan. If I cannot say it more clearly, I say it in English. Who knows? Mungkin mereka tidak faham. When a barisan nasional pemimpin dalam Pinampang menggunakan or uses his own money to fix the street lights, to fix the what you call it street lamps, untuk membaik pulih parit, membersih parit pakai duit dia sendiri, dan pada waktu yang sama cakap undi kami di barisan nasional, dan dia buat kerja yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan tempatan barisan nasional. What the hell is wrong? You are telling us
kerajaan yang kau suruh diundi sebagai wakil pada agenda yang akan datang telah gagal di kawasan kita sendiri. Sampai mereka terpaksa, until they have to use their own money to fix something that the government can fix. We throw back to the government because the government's obligation. Tanggung jawab kerajaan adalah untuk melaksanakan tugas kepada setiap penduduk di kawasan Kenampak dan daerah-daerah yang lain. So, kalau Kota Kinabalu diwakili oleh Jimmy Wong, diwakili oleh Jun Swong, diwakili oleh Christina Liu, dan Kota Kinabalu makin maju, adakah tempat itu diwakili oleh pembangkang? Sampai kemajuan pun dihentikan. Tidak. Sebab pegawai-pegawai di DBKK, mereka tahu tanggung jawab mereka sebagai civil servant ataupun perkhidmatan awam kepada rakyat-rakyat di daerah itu ataupun bandar itu. So, let's get this right. This coming election adalah satu pilihan bagi semua untuk membuat keputusan. Either you want Barisan Nasional to continue mewakili kita sebagai kerajaan Sabah, ataupun kita ingin ubah once and for all kerajaan Barisan Nasional yang telah merampas kuasa dari PBS pada tahun 1994. Either you want the same government, the same wakil rakyat, or the same lies by Barisan Nasional, or you want to change. Ubah ataupun yang sama. Iri om iri ataupun tukar. Kalau begitu, apalagi kita mau tunggu? Tell your family, tell your friends. Kasih tahu mereka bahwa politics hanya sehari bila kita membuat penentuan. Ada yang guna satu isu ataupun satu cabaran kepada saya tahun lepas. Di satu perkawinan, majlis perkawinan, ini orang dari Kenampang telah menghadapi saya dan cakap, "Daryl, kali ini saya tidak boleh undi kau." Dia tunjuk dia punya tangan. Dia kata, "Blood is thicker than water." Dia kata, "Darah penting daripada, lebih penting daripada air. Blood is thicker than water." Saya kata, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya punya saudara akan jadi calon yang akan bertanding dan lawan dengan kamu pada pilihan raya yang akan datang." Saya kata, "Okay, no problem, that's good, family for you. Tetapi boleh saya soal, ini saudara akan berdiri dalam tiket Barisan Nasional. Barisan Nasional bagus tak?" "Wih, tidak bagus di Barisan, tapi jahat. Jahat di Barisan. Tapi karena dia keluarga, mesti undianku, saya mesti undi di keluarga. Sebab darah." So saya kata pada dia, "Bagus, I respect yang kau hormati, kau punya saudara dan sayang kepada saudara kamu. Boleh saya tanya, kalaulah saudara kamu ini jadi calon dalam tiket PAS di Kenampak, bolehkah?" "Tidak boleh," dia bilang, "PAS jahat." "Tapi kau bilang PN jahat, tapi kau terpaksa unik saudara ataupun cousin kau karena blood is thicker than water," dia bilang. So saya bilang, "Kalau dia PAS, adakah kamu akan undi dia?" "Tidak boleh, PAS jahat." "Tapi kau mau bilang biar jahat, kau masih undi saudara kau." Dia marah dengan saya. Dia bilang, "Kau ini kasih keliru orang." So saya bilang, "Sama juga. Kalau kau mau undi BN, kau tak mau undi BN kau bilang, tapi karena dia saudara kau, terpaksa kau undi karena blood is thicker than water, why are you not gonna vote for him kalau dia wakil calon PAS?" Dia lari lah. Okay? Banyak saksi pada hari itu. Jawaban saya adalah ini. Dalam politik, jangan kita guna dan paksa keluarga untuk mengundi kita karena kita keluarga. Sebab kita tidak ingin ikat ataupun heret pilihannya untuk memilih wakil ataupun parti yang boleh mewakili aspirasi seseorang keluarga itu. Don't use family as a gauge ataupun satu penempahan supaya kita mengundi dia karena dia keluarga. Kalau kita guna keluarga sebagai alasan, then we are in trouble. You know why? Sebab hak kita untuk memilih siapa yang mewakili kita diketil ataupun dikontrol karena dia keluarga kita. I hope you all get this clear. Tetapi bila ada majlis perkawinan, keluarga mesti bersama.
bila ada kesedihan ataupun satu kejadian ada kematian, keluarga mesti bersama. Because tiada paksa kita bersama bila ada satu kejadian yang tidak bagus. Kita semua sokong sesama sebagai keluarga. Bila ada perkawinan ataupun birthday, kita pun mesti keluarga karena itu satu keramaian yang bagus. Kalau ada yang kena toto jackpot pun keluarga juga, oke? Okay, boleh ya? So, the fact is this. Jangan guna keluarga sebagai landasan politik kita. Setiap keluarga ada pelbagai minda ataupun pendapat berkenaan dengan politik. Don't ever use that dalam politik. Because I want you to make your choice based on what you want for Sabah. I want you to make your choice because you want to be on the side of right. Bukan kerana keluarga saya terpaksa undi Barisan Nasional. No. Because hak itu sudah dirampas melalui kuasa yang telah lama diabaikan di Sabah. And yet when we use family sebagai satu langkah untuk membuat keputusan pada pilihan raya yang akan datang, then I tell you, it's all over for us. Because family must be intact kalau ada kematian, ada perayaan, dan ada satu persamaan dalam satu majlis. Tapi bila politik, let your cousins, let your family, let your father, mother, uncle, auntie, brother, sister membuat keputusan yang tidak didiktet oleh orang-orang karena dia bilang, nung akon ko, nung ako mengundi lego, I saw nadi pila benazan atau apa, ataupun pila ben our family connection. We must stop all this because we want to save Sabah. And Datuk Syafi, myself dan rakan-rakan dalam parti, tujuan kita adalah untuk menyatukan orang Sabah, bukan menyatukan political party, tetapi menyatukan orang Sabah untuk tumbang Barisan Nasional dan membawa kerajaan yang sepatutnya diberikan kepada semua kita di Sabah yang dicintai ini. Ketua dan Ogi Guna, kongsikan Sampo Bago, are you going to defeat Barisan Nasional? Kita tumbang Barisan Nasional. Ya! Yeah. Sabah? Ubah! Sabah? Ubah! Sabah? Ubah! Let's end Barisan Nasional. Thank you.